Assalamualaikum teman-teman. Saya mau berbagi macam-macam sup ya. Ini sup saya nanti malam. Ada wortel, ada lobak hijau, ya. Ada lobak hijau, ada babi sedikit ya. Terus ada ceker ayam. Jadi bahannya ada 4 macam ya. Sayu, kaikyok, heng lopak, jeng lopak, sama maco ya, kurma kering ya. Cara membuatnya, babinya direbus dulu sebentar ya. Ya, lupi dicut soy, buat ceker ayamnya juga. Kemudian ini lobaknya dikupas kemudian dipotong besar-besar ya. Yang bingung mau mikir mau bikin sup apa ya, ini bisa kalian coba ya. Bisa pakai sawiyo, ini babi yang enggak ada itu gajahnya itu ya, enggak ada lemaknya. Bisa pakai tulang babi itu ya. Terus ini kurma keringnya bisa pakai, kalau yang kecil-kecil bisa pakai 5 butir, kalau yang kecil-kecil yang agak besar bisa pakai 4 butir ya. Cara bikinnya, rebus air sampai mendidih. Ini semua udah direbus sebentar ya. Terus tinggal semua bahan langsung masukkan, rebus sampai minimal 2 jam setengah bisa ya guys ya. Nanti kalau pertama masukkan api besar ya, api besar 15 menit ya, 15 menit. Kemudian pakai api sedang apa atau api kecil nggak apa-apa, itu direbus sampai 2 jam atau 2 jam setengah ya. Sekian ya sup kita jenghong lopak kaikyok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.